Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel Dwi Murdianto. Sebenarnya pagi ini saya mau berbagi tentang tuning, membuat crossover pasif dengan metode tuning. Tadinya, nah, semalam sudah saya tuning. Seperti apa sih boxnya ini? Coba seperti ini teman-teman. Nah, ini 3Y ya. 3Y model RCF TTL 4A. Nah, ini saya custom menggunakan komponen. Yang ini RCF L750YK sama. Nah, ini tira harusnya orangnya ya linear ya, biar bisa digantung. Tapi ya karena keterbatasan waktu besok mau dipakai, akhirnya saya buru-buru saya pakai yang ada dulu deh. Nah, ini udah saya coba tuning. Nah, speaker ini flat dari 40 Hz sampai kurang lebih 3 kilo. 3 kilo nih. Data sheet-nya seperti itu. Dan benar data sheet-nya 3 kilo. Nah, ini nyambung dari sini ke sini 3 kilo. Dan ini uniknya ini di 3 kilo sini cancel. Mau di kayak apain juga mau cancel. Ternyata ini tembusnya dia di 1 kilo. 6 kHz. Ini 6 kHz. Jadi saya buatkan crossover pasif. Nah, tadinya saya berpikir ini menggunakan woofer high. Ternyata kalau menurut saya kurang pas. Nah, setelah saya bunyikan dengan power nih, seperti ini teman-teman nih. Kita balik lagi ya. Kita balik lagi. Nah, seperti ini teman. Ini high. Ini kan kita uji coba dulu. Nah, ini untuk low mid nih. Hitungannya low mid. Tapi ini speaker tengah, ini speaker bawah. Ini tweeter, speaker ini speaker paling bawah lah patokannya. Ini berrange full. Nah, jadi tanpa crossover pasif. Dari 40 sampai 3 kilo saya keluarin semua. Nanti 40-nya dipotong pakai crossover aktif atau LMS. Nah, ini tadinya sama seperti ini. Nah, mungkin buat biar low-nya double, high-nya double salah. Nah, yang ada mid-nya mendem karena low-nya lebih dominan. Nah, box-nya pun ini dimensi low box-nya. Nah, makanya yang atas ini saya kurangi kinerjanya, low-nya saya turunkan. Bukan dari LMS ataupun crossover aktif, apalagi equalizer bukan. Saya turunkan dengan sebuah komponen sama seperti ini komponen. Nah, kali ini kan komponen crossover pasif untuk tweeter tadi saya turunin 6 kilo. Karena summingnya di situ 6 kilo. 6 kilo itu ini pakainya apa aja? Teman-teman bisa lihat di konten saya sebelumnya ada namanya crossover pasif. Ada tuh lengkap cara bikinnya tahu. Nah, apa 6 kilo 8 ohm coba tarik jar. Ada di konten saya ada. Ini ketahuan ntar ketemu lilitannya berapa mili henry, kapasitornya berapa head berapa UF mikrofarel. Hal ini resistor hanya tahanan untuk mengurangi hentakan. Nah, seperti itu. Jadi sistem kerja seperti ini. Ini full range, low mid seada-adanya suara keluar. Nah, ini udah mulai dikoreksi, sudah mulai di filter. Filternya bukan dipotong, tapi di kurangi sekitar 250 Hz menggunakan apa sih namanya nih komponen resistor dan kapasitor tanpa lilitan. Di mana letaknya nih teman-teman nih? Nah, saya mau kata terus itu udah rapi nih teman-teman. Nilainya ada di konten saya sebelumnya. Ada itu. Cari yang namanya low correction ada. Nah, tapi di konten namanya crossover pasif. Nah, teman-teman coba deh ke situ deh. Itu berguna banget. Nah, ini ngedrop low-nya. Kita dengerin suaranya ya. Nah, kita dengerin suaranya teman-teman. Sekarang kita hidupin high-nya nih. Sorry. Kita hidupin dulu lagunya. Oke. Okay. Nah, ini high. Ini untuk high-nya. Ini saya bikin portage karena kalau di landscape nggak kelihatan speakernya. Nah, ini speaker tengah teman-teman nih. Nah, walaupun ada low-nya tapi tipis. Nah, itu saya kurangin sebanyak 12 kilo. Doing crazy dreaming.
semua teman-teman. Ini saya langsungin dari apa power dari handphone ke power langsung teman-teman nih. Jadi midnya itu low-nya udah berkurang yang tengah. Nah yang ini low-nya masih seperti itu teman-teman. Jadi tadinya saya berharap dapat crossover yang sulit sekali, ternyata sederhana ini teman-teman nih. Mudah, sederhana banget, sangat-sangat sederhana seperti ini teman-teman. Nah mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman ya. Kalau bikin three way, saya rasa lebih baik didengar dulu. Saya uji dengar. Nah, pertama saya tuning, sudah ketemu semua. Ini udah saya ini dulu nih teman-teman nih, kalau tuning nih. Ini disamingkan dulu. Nanti kalau ini disamping baru ditambahkan. Begitu penambahan nanti kan ini lebih apa ya? Gainnya lebih besar. Baru dikurangi yang terbesarnya itu. Seperti itu teman-teman. Ya, semoga bisa bermanfaat teman-teman ya. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tunggu lagi konten saya yang lainnya, banyak lagi yang lebih menarik. Oke.